Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di peternak kerau, teman-temanku semua. 30 hari. 30 hari. Ya, inilah penampakan umur 30 hari, teman-teman. Alhamdulillah adalah pertumbuhannya sedikit. Nah, usahakan untuk pakannya jangan sampai kosong, karena itu salah satu faktor utama juga. Karena kalau tidak ada makanan yang disiapkan, maka pertumbuhannya juga akan berpengaruh. Ketika dia membutuhkan makanan, dia langsung makan. Tapi kalau dia kosong, maka tidak dapat bertumbuh dengan baik. Sekarang kita coba untuk menimbang ayam umur 30 hari ini. Nah, ini timbangannya pakai timbangan buah, teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Ini beratnya 1,5. Oh iya, timbangannya
belum tepat, timbangannya belum tepat, diperbaiki dulu sebentar. Ya, dicoba lagi untuk penimbangannya karena timbangannya sudah diperbaiki sedikit. Kita lihat berapa beratnya. Ya, kita ulangi lagi. Ya, sekitar 2 kilo beratnya, 2 kilo. Ini yang ukuran yang agak besar lah. Ini sekitar 2 kilo lah. Ya, diulangi lagi supaya tepat-tepat, supaya pas-pas timbangannya. Kita ulangi lagi, teman-teman. Ya, sekitar 2 kilo. Kurang lebih 2 kilo. Ya, seperti inilah penampakannya, teman-teman. Ya, begitulah, teman-teman. Berat ayam umur 30 hari ya, kadang-kadang beratnya naik, kadang turun, kadang tetap gitu. Tidak menentu, tergantung perawatan kita. Kalau kemarin panen yang kemarin itu rata-ratanya 2 kilo. Tapi kalau ini kita belum tahu, kayaknya kurang, sekitar 1,8 atau 1,9 beratnya nih. Kalau kemarin rata-ratanya 2 kilo. Iya. Teman-teman, kita coba lagi ke ayam yang lain yang agak kecilan. Kita coba beratnya berapa yang agak kecilan. Kita coba. Ya. Piringnya agak licin. 6. Ya, kurang 2 kilo. Kurang 2 kilo. Ya, begitulah, teman-teman, untuk membeli dia ayam broiler 30 hari ini. Mungkin sampai sini dulu. Semoga peternak Indonesia sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.